Welcome to the launch of Acer Nitro 5. The first gaming laptop with Intel Core 11 Gen 8 series processor in Indonesia, The Gaming Revolution. Selamat bergabung kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini, tentunya. Dan apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan, karena di masa-masa seperti ini kita tetap harus produktif, ya, walaupun kita ada yang WFH ataupun masih tetap ke kantor, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan, seperti jaga kebersihan, dan juga tetap patuhi social distancing, tentunya. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan secara langsung peluncuran laptop gaming pertama yang ditenagai oleh prosesor Intel generasi terbaru Intel Core 11 Gen H-series prosesor Acer Nitro 5 tentunya. Nah selama satu jam ke depan kita akan uh, menyaksikan langsung acara ini dan juga gue nggak sendiri, gue bakal ditemenin sama orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan salah satunya adalah gaming product manager dari Acer Indonesia dan satu lagi tentunya Uh, salah satu orang yang tidak asing lagi di dunia review tentunya yaitu dari teman-teman youtuber jagat review. nah nanti seperti apa pastinya bakal seru banget nih dan juga nanti di akhir acara bakal ada um, door prize dan juga di tengah acara bakal ada quiz. nah kalian bisa menangkan quiznya dan menunggu hasil pengumuman dari door prize tentunya. nah buat teman-teman yang beruntung pasti nanti pak akan dapetin hadiahnya ya. nah kemudian sekarang daripada basa-basi lama-lama kalian pasti penasaran seperti apa sih uh, Nitro 5 generasi terbaru ini yang sudah diperkuat dengan uh, prosesor terbaru dari Intel generasi ke-11 ini. Nah kita langsung panggilkan saja selaku produk gaming manager dari Acer Indonesia Bapak Andreas Lesmana untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Andreas Lesmana silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sekarang sudah ada di depan kalian semua ada Bapak Andreas Lesmana tentunya. Pak Andreas apa kabar, Pak? Ya, baik Dejet. Gimana oh, kabar? Sehat juga, Pak. Sehat, Tetap ya. social distancing ya kita Yo, ya social walaupun distancing, ini kita ya. social distancing tentunya. Okay. Nah, kita pengen nanya-nanya nih dari uh, Pak Andreas sendiri selaku uh, gaming product manager dari Acer Indonesia. Ya. Sebenarnya apa aja sih update dari Acer di khususnya produk gaming di tahun 2021 ini, Pak Andreas? Silahkan. Oke. Okay. Terima kasih Dejet ya di tahun 2021 ini ya di tengah pandemi COVID-19 bagi Acer Predator kita akan tetap fokus ya untuk memperluas dan memperbanyak penjualan dari notebook gaming kita ya tentunya sebagai gaming vendor terlengkap di dunia untuk saat ini ya jadi kita punya dari Acer ada gaming notebook, ada LCD monitor gaming, ada desktop gaming, peripherals gaming, semuanya lengkap ya, termasuk gadget dan aksesoris dari Predator. Ya, ini menjadi salah satu bukti komitmen kita ya dari Acer Predator untuk mensupport ekosistem gamers atau gaming yang ada di Indonesia untuk saat ini ya. Nah, terlepas dari itu kita juga ada satu kabar ya di mana kita sudah uh, memenangkan satu uh, reward ya dari uh, Red Dot Brand Award sebagai game, the first gaming brand yang mem yang memenangkan uh, ya dari Red Dot Award ini ya ini jadi salah satu bukti komitmen kita dari Acer Predator untuk menjawab segala kebutuhan dari uh, pelanggan setia dari Acer seperti Oke. itu. Oke, nah kalau alasan spesifik meluncurkan Acer Nitro 5 with Intel 11 Gen ini sebenarnya apa sih Pak Andreas? Iya. Tentunya yang menjadi alasan dari Acer Predator adalah kita melihat di tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini kita melihat ada satu peluang ya. Jadi berdasarkan data yang ada ya dari super data disebutkan bahwa di, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini market gamers atau gaming naik 12 persen. Ya, ini jadi salah satu pembuktian atau chance-nya buat kita dari SRN untuk memperluas dan memperbanyak penjualan notebook gaming kita. Ya, ditambah lagi ada satu data dari Global Index Web bahwa ternyata di tengah pandemi COVID-19 ini enggak mengurangi ya antusias dari kaum milenial untuk tetap. Bermain game, ya. Jadi, berdasarkan data yang ada, 77 dari milenial justru lebih aktif bermain game di tengah uh, pandemi, pandemi. COVID-19 ini. Ya, oh. ini jadi salah satu ya uh, kesempatan kita untuk lebih banyak berkarya lagi, untuk uh, menjawab segala kebutuhan dari pelanggan setia dari Acer. Seperti itu, oke. Ya. Nah, kalau aku pengen tanya berikutnya nih, Pak Andreas, nih, kalau saat ini tuh sebenarnya laptop gaming seperti apa sih yang paling dibutuhkan sama teman-teman gaming entusias di luar sana, Pak? Ya, tentunya kalau kita berbicara mengenai notebook gaming ya, atau kita sebutnya sebagai uh, IT uh, devices ya, kita butuh yang namanya refreshment, ya, DJ. Jadi, so that's why pada kesempatan kali ini kita akan meluncurkan satu series terbaru dari new Nitro 5 kita dari Acer Predator dengan Intel prosesor generasi ke-11, ya. yang tentunya banyak sekali fitur-fitur baru dan yang enggak kalah pentingnya adalah peningkatan dari sisi performa yang bisa kita lihat di video yang akan kita putar sebentar Oke. lagi. Oke, nah ya. tapi sebelum kita ke video yep. nih Pak Andreas nih, yang terakhir yang aku tanya dulu adalah, Boleh. apa sebenarnya perbedaan Nitro 5 yang generasi lama dengan generasi ke-10 dengan Nitro 5, yang, uh, Nitro 5 yang akan kita luncurkan hari ini yaitu dengan generasi ke-11? Ya, tentunya banyak sekali penambahan fitur-fiturnya dan supaya membuat dari rekan-rekan media, youtubers, reviewers yang ada penasaran, mm -hmm. nanti saya akan bahas lebih lanjut. Gitu. Oke. Okay. Okay. Nah, ini daripada makin penasaran rekan-rekan yeah. media, karena saya sendiri juga makin penasaran nih Pak, gitu kan? Iya. Yeah, Seperti yeah. apa gitu perbedaannya dari yang generasi sebelumnya dan juga yang hari ini akan kita luncurkan. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja kita akan menyaksikan. video keunggulan dari processor Intel generasi ke yang akan hadir di laptop gaming Nitro 5 terbaru tentunya. so check this one out Hello friends all across Asia on behalf of all of us at Intel my name is Jack Huang I cover product marketing across Asia Pacific and we would like to sincerely thank our wonderful OEM partner Acer as well as their resellers and partners across Asia Pacific in giving us this splendid opportunity to introduce our latest 11th gen Intel core processors for ultra portable gaming powered by the H35 processor. Now, I'd like to hand off to Matthew Plant, who runs our Acer sales account team here at Intel. Hi, I'm Matthew Plant. I lead Intel's global sales relationship with Acer. And I've actually partnered with Acer for about six years since they first came into the segment. During that time, Acer have been one of the fastest growing gaming OEMs on the planet. The journey and the partnership's been fantastic. And today, we're excited to talk to you about our latest collaboration Intel's 11th gen H35 processors inside Acer's Predator and Nitro systems. So, with that, Jack, let's kick it off. Awesome. Thank you, Matt, for kicking us off. Now, I'd like to spend a quick moment talking a little bit more about the 11th Gen H Series for ultra portable gaming, powered by the H35 processors. You're gonna see a big tiger at the top because previous to launch, the codename was Tiger Lake in terms of this product. And really, what we're focused on here is being able to provide game leadership in leading mobility platforms for on the go, really focusing on what end users really care about for gaming as far as frame per second and performance. Connectivity to the latest and paired with the latest and greatest graphics cards, and on top of that, no compromise in terms of overall frequencies, being able to hit five gigahertz. On top of that, we'll talk a little bit more as Intel goes beyond just the CPU. We're we'll also focused around the adjacencies for the platform in terms of setting the new industry standard for Wi-Fi 6E, as well as the best-in-class wired connectivity with Thunderbolt 4, as well as hybrid Optane, as well jack h35 sounds great but could you say more about the ultra portable gaming segment what, what's that all about you know matt that's a wonderful question you asked earlier in terms of well what is the ultra portable gaming segment well notebook gaming and overall gaming on pcs has been around for a very long time we actually have 1.3 billion pc gamers across the world today however previously within notebooks most users have fallen into what we call the halo enthusiast or the thin enthusiast category where they're looking at 20-20 plus millimeter z height um, the systems are a little bit heavier but you're going to get the best in class discrete cards paired with it as well as the best in class performance looking at 4k gaming etc and high settings but what we're seeing now more and more so across many different markets is users looking for that best blend in terms of mobility as well as gaming performance and we're calling that now the ultra portable as well as the essential segments, where users are looking for much more sleeker form factors, which we'll talk about in a little bit around 18 millimeters or less. They're looking for to be able to play not necessarily the most hardcore games, but more many different AAA games at 60 frames per second or better. And on top of that, when we take a look at the holistic platform, they're looking for great frequency performance pairing with the latest graphics cards, as well as the best-in-breed intel adjacencies within the platform. and that's where we think ultra portable, as well as essential, fits many and a wide array of price points to be able to fit the market needs today. so, matt, the last couple of weeks, you know, i've been running around the office looking for these brand new acer systems that people have been telling me about, but i can't seem to find them. i hear that you have two really fantastic new designs to be able to share with all of us across Asia today. You're right, Jack. You're in luck. I have two great new systems today. So, first is the Predator Triton 300. Now, this is really perfect for what you just described in the ultra portable gaming segment. Go anywhere, game anywhere. It's incredibly thin and light, as you can see, less than 18 millimeters. So, very thin and very light. It comes with the latest NVIDIA RTX graphics. And it's 14 inches. In addition to that, it has the latest Acer Aeroblade thermal technology, and thermals have really been one of Acer's big differentiation factors as they've grown in gaming. And then, second, as an essential segment example, we have the new Nitro 5. Now, this is at more affordable price points, it comes with an upgraded form factor, it's also thinner and lighter than previous versions. Wi Fi 6, Thunderbolt 4, and the latest NVIDIA GTX graphics. So, a really nice example of the essential gaming segment products coming from Acer. So, Jack, as you can see, two great examples where Acer have great H35 products and they scale up and down many different price points with great technologies. That is wonderful. Exactly what we're in love with Acer in terms of collaborating together. Bring awesome products to market for all of you. Thank you, Matt, for sharing those two awesome, fantastic new Acer notebooks coming to market. Now I know what to go out and buy for my nephew for his gameplay going forward. You know, the H35 product that we're launching with Acer today, in a nutshell, really holistically speaking, it offers the best in class in terms of thin and light performance at up to five gigahertz. It really gives you the best blend into mobility. Matt, you mentioned earlier in terms of being sub 18 millimeters. You could really take it with you wherever you want to go. On top of that, being able to be paired with the latest and greatest discrete cards from NVIDIA that you talked about as well to be able to give you that ultimate performance. This really is leading the breakthrough in terms of helping to create and establish that ultra portable gaming category as well as essential gaming category for Intel, as well as Acer abroad. Jack, that sounds great, but we're about more than just CPU performance. We're a platform company. So, could you talk about our adjacency strategy and how all of the ingredients come together to enable these leadership platforms? Absolutely. You know, that's a great question, Matt. Thank you very much for asking in terms of how everything comes together for the overall platform. Let me first spend a quick moment in terms of the overall performance metrics for H35 as we talked about earlier, it is codenamed tiger lake, and it's actually based on the latest 10 nanometer super thin manufacturing process based on willow cove microarchitecture. and what you're going to see out of that is we talked about earlier in terms of being able to hit 5 gigahertz in terms of performance, but you're going to see single threaded performance in the double digits, multi-threading performance above 40%, and 2x the integrated graphics performance. Now, on the right side, what you're going to see here is really how all those wonderful platform ingredients come together when we talk about being able to support Wi Fi 6 and Wi Fi 6e. You know, one of the things is that Intel is a pioneer in the Wi Fi standards. Back in the mid 2000s, when we launched the Centrino platform, we essentially invented wireless and being able to take your notebooks on the go. And over multiple iterations over the past two decades, as far as the different standards, Wi Fi 66E is the latest and greatest in terms of being able to access the greatest bandwidth as well as throughput. And 6E, the latest one, accesses a brand new spectrum at 6 gigahertz. That means much greater throughput and performance to be able to enjoy your gaming on the go. On top of that, I would like to secondarily talk about Thunderbolt 4. In terms of performance, you're still going to see the same 40 gigabit per second, and it really brings together the best of USB 4.0. Enabling you to be able to access as well as display out to multiple 4K displays, daisy chain the multiple external devices, whether you want to connect to external discrete graphics cards or storage solutions, as well as PCI Gen 4 to connect to the latest and greatest discrete cards. And then, last feature that I want to talk about, which talks about beyond our CPU. Beyond the adjacency technologies that we create is also some of the partnerships that we're doing in the ecosystem today with NVIDIA. With the resizable bar, our CPU is able to access the latest and greatest in terms of overall frame buffer. And what that means for the end user is when you're playing games, it means up to 10% extra performance when you're playing games for the users. So really outstanding stuff bring everything together into the platforms that we're going to see out in the marketplace within Nitro as well as Triton. Jack, so many great features packed inside, but these systems are so thin and they're so nice. Can they really handle the latest and greatest games that are available today? So, hey, that's a great point. You know, we talked about earlier in terms of there are 1.3 billion PC gamers across the world today. However, there is also a fast growing segment of users across ultra portable gaming as well as essential. They're not necessarily looking for the best in class in terms of highly immersive. PC gaming, but they're looking to be able to play the latest, most popular mainstream AAA games. So, what we've done here at Intel is that we've been benchmarking the latest AAA games, whether it's Star Wars Jedi or Hitman or Troy, and ensuring that across 1080p, we can be able to achieve at least 60 frames per second to be able to drive really fantastic mainstream gaming across these wonderful thin and light systems that we have from Acer today. Jack, I teased you earlier about the two systems. Why don't you tease us about what's coming in the future in gaming? So, yeah, we're super excited today to be launching H35 with Acer today. However, later down the road for the year, we will also be launching the H45 product line, which offers up the Core i9 branding in terms of best in class performance for gamers as well as creators. We talked about before in terms of the, the main category in terms of Halo enthusiasts. These users will be utilizing notebooks powered by H45, which brings 4K gaming over 120 frames per second, as well as overclocking over 5 gigahertz. And on top of that, these products will be paired with the latest RTX cards. We're excited. It's collaborations just like this that make us highly confident 2021 will be another great year of gaming. Acer, thank you very much for the partnership. Oke tadi udah keren banget nih kayaknya udah dijelasin sama rekan-rekan kita tentunya gimana inovasi terbaru dan juga terobosan terbaru dari Intel tentunya. Nah setelah kita udah lihat videonya nggak ada salahnya kita akan meminta untuk dijelaskan A sampai Z nya lagi dari Mas Andreas Lesmana tentunya yang akan menjelaskan secara detail seperti apa sih sebenarnya um, performance dan juga keunikan dari ya. Nitro 5 ini ya. Silahkan Mas Andreas Lesmana kami persilahkan. Okay, terima kasih untuk uh, waktunya uh, kepada rekan saya DJ ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan ya satu line up terbaru dari Acer Nitro ya yaitu an 51556 ya. Kalau sebelumnya sempat ditanyakan oleh rekan saya DJ ya. Sebenarnya apa sih perbedaan ya, antara model yang sebelumnya dengan model yang terbaru ini dari Nitro 5, 515 51556 Yang paling kelihatan adalah dari desain barebone ya, dari desainnya teman-teman atau rekan-rekan media sekalian ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk refreshment dari Acer Predator supaya kita bisa memperlihatkan dan memberikan refreshment model terus-menerus kepada customer kita, pelanggan setia kita yang tentunya untuk menjawab segala kebutuhan atau update kebutuhan dari pelanggan setia dari Acer Predator. Ya. Oke, yang terbaru mungkin dari rekan-rekan media, youtubers, reviewers yang ada pasti bertanya-tanya ya. Model baru selain dari ID model yang baru, desain yang baru, sebenarnya pada penasaran kan seberapa cepat peningkatan dari Intel prosesor generasi sebelumnya dengan yang kita launching hari ini yaitu Intel prosesor generasi ke-11 ya tentunya secara base clock sudah 5 giga sekarang improvement-nya ini up to 15% dibandingkan dibandingkan dengan versi prosesor generasi sebelumnya dan di Nitro 5 di new Nitro 5 ini ini sudah dilengkapi ya dan support untuk memori sampai dengan 3200 MHz ya yang tentunya untuk segala bentuk komputasi, komputasi pastinya akan lebih cepat ya. Ditambah lagi di new Nitro 5 ini sudah dilengkapi dengan PCIe generasi keempat ya. Jadi untuk solution storage pastinya tentu akan lebih cepat lagi rekan-rekan media. Dan yang menjadi pembeda lagi dibandingkan dengan versi sebelumnya yaitu di new Nitro 5 ini sudah dilengkapi dengan Thunderbolt 4 ya di mana Thunderbolt 4 ini lebih cepat 8 kali dibandingkan dengan USB 3.0 ya Oke Yang selanjutnya di new Nitro 5 ini kita fokus sekali kepada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan setia dari Acer ya kalau kita berbicara mengenai notebook gaming, ya, hal yang paling penting adalah mengenai storage. Ya. Ditambah lagi sekarang ini untuk ukuran game, ya, kalau kita berbicara mengenai game triple A, tentunya kapasitas gamenya ini bukan main-main lagi ya. Jadi kalau saya uh, sempat cek sekilas ukuran capacity buat kita uh, menginstal satu new game itu bisa sampai dengan 50 giga ke atas ya untuk game triple A. Nah, ini tentunya menjadi salah satu challenge buat e, gamers, ya. Dimana kalau misalnya dia beli spek default, tapi nanti e, storage-nya penuh, otomatis mereka dari sisi gamers perlu upgrade storage-nya, teman-teman. Ya. Nah, so deswa di Acer Nitro 5 kita sudah berikan solusi upgrade yang lebih luas buat gamers, yaitu sudah dilengkapi dengan dua slot NVMe plus dengan satu slot hard disk ya yang semuanya 2 plus 1 ini bisa di-upgrade sekalian. Ya. Jadi cukup mudah sekali dan enggak cuma di storage aja, di memorinya pun kita sudah ada dua slot ya. Yang teman-teman, rekan-rekan media dan gamers bisa untuk upgrade. Oke. Yang selanjutnya adalah di new Nitro 5 sudah dilengkapi dengan port Thunderbolt 4.0 ya. Jadi di mana dengan adanya Thunderbolt 4.0 ini lebih cepat 8 kali transfer rate dibandingkan dengan USB 3.0, teman-teman. Ya. Oke. Selanjutnya kalau dari sisi performance dan dari sisi uh, IO port sudah saya jelaskan dan yang enggak kalah pentingnya adalah dari sisi solusi pendingin, ya, atau thermal fan solution. Thermal fan solution buat gamer menjadi salah satu hal yang paling kritikal dan paling penting, ya berbeda dengan penggunaan daily usage buat notebook consumer ya karena kalau notebook gaming buat gamers itu uh, saya juga gamers ya uh, untuk bermain game ini nggak cukup butuh waktu 1 sampai dengan 2 jam ya jadi sometimes kadang-kadang bisa sampai dengan 5 uh, 5 sampai dengan 6 jam ya dan tentunya dengan pemakaian yang cukup lama heat atau panas menjadi salah satu isu kritikal yang paling penting so that's why dari Acer Predator atau Acer Nitro yang terbaru yang kita launching kali ini, kita put fokus kali di Thermal Fan Solution, di mana Acer New Nitro 5 yang baru ini sudah dilengkapi dengan solusi pendingin yang mutakhir, ya, di mana sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya Acer Cool Boost, ya, dengan desain arsitektur yang sudah dilengkapi dengan empat uh, ventilator, ya, atau empat ventilasi pembuangan udara yang membuat secara performance, secara solusi pendingin itu lebih dingin dibandingkan dengan fan konvensional yang ada. Nah, yang saya mau sharing adalah thermal fan solution menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan durability dan performance. Ya, jadi kalau notebook gaming atau notebook devices dengan thermal fan solution yang baik, tentunya secara performance akan lebih stabil. Dan yang gak kalah pentingnya adalah dari sisi durability. Ya, jadi kalau gamers-gamers yang ada menginvestasikan uangnya untuk membeli notebook gaming device tentunya bukan sesuatu hal yang murah ya. Yang pastinya untuk saat ini ada harga yang cukup gitu ya. Nah, so that's way, ekspektasi dari uh, gamers, tentu gamers tentunya dengan investasi uangnya ini mengharapkan produk yang awet, tahan lama dan durable. Nah, so that's why dari Acer New Nitro 5 ini dengan thermal fan solution yang baik, durability tetap terjaga, ya. Jadi jangan uh, takut khawatir untuk barangnya cepat rusak. Oke. Okay. Nah, selebihnya dan selanjutnya adalah di New Nitro 5 ini sudah dilengkapi dengan keyboard RGB for zone, ya. Jadi sangat stylish sekali dan cocok buat menjawab kebutuhan dari gamers untuk saat ini ya. Jadi selain bermain game, otomatis tentunya dari gamers juga bisa mendapatkan satu devices yang keren ya, stylish karena sudah dilengkapi dengan RGB for zone-nya ini. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita bermain game selain dari performance ya atau enggak uh, stylish-nya dari sisi RGB-nya, IO port-nya Layar panel juga menjadi salah satu hal yang penting, ya. Kenapa? Karena layar menjadi salah satu parameter yang berhubungan langsung dengan gamers ketika dia, ber, ketika gamers bermain game. Ya, nah, so that's why di Acer Neo Nitro 5 ini kita sudah sematkan satu panel, ya, yang semuanya, semua uh, line up kita di Neo Nitro 5 ini sudah dilengkapi dengan refresh rate 144 Hz. Nah, tentunya refresh rate 144 Hz ini ya sangat cocok sekali untuk gamers yang biasa bermain game FPS ya. Karena lebih e, dua kali lebih better dibandingkan dengan layar yang 60 Hz, hanya 60 Hz. Oke. Okay. Nah, buat rekan-rekan media, YouTubers, reviewers, komunitas gamers yang penasaran, berapa sih harga dari Acer New Nitro 5 ini yang baru dan spek apa aja yang kita masukkan ke market Indonesia. Teman-teman dan rekan-rekan media bisa saksikan di uh, layar ya. Spesifikasinya adalah dengan memakai Intel prosesor generasi terbaru yaitu Intel prosesor generasi ke-11 dengan Core i5 11300H dengan konfigurasi memori 8 GB yang bisa di-upgrade sampai dengan uh, 2 slot ya dan udah itu juga default storage-nya adalah 500, 512 GB SSD yang bisa di-upgrade sampai dengan dua kali SSD NVMe plus dengan satu storage hard disk ya. Dan juga secara layar sudah memiliki refresh rate 144 Hz, 15.6 inch dengan full HD. OS-nya sudah 10 home dan kita berikan benefit tambahan buat rekan-rekan gamers yang ada yaitu dengan bundling Acer New Nitro 5 ini kita kasih benefit tambahan ya jadi kita kasih juga Office Home Student 2019 jadi selain bermain game rekan-rekan media rekan-rekan gamers juga bisa tetap produktif ya di, di tengah situasi COVID-19 seperti ini ya nah ditambah lagi kita kasih benefit tambahan yaitu setiap pembelian dari AN51556 untuk Acer New Nitro 5 kita, ya dari Acer, kita akan bandingkan dengan satu free headset Nitro yang keren ini, yaitu ya. Power value-nya sekitar ratus ribu dan penasaran kan harganya berapa untuk bundling Acer New Nitro 5 ini dengan spek yang mumpuni dengan Intel processor generasi 11, dengan bundling OHS, dengan bundling uh, free headset Nitro, kita bandrol dengan harga 1299 ya. Jadi buat rekan-rekan media dan rekan-rekan gamers yang udah nggak sabaran buat memiliki buat segera memiliki Acer New Nitro 5 ini segera kunjungi dealer-dealer terdekat, terdekat dalam waktu dekat dan juga bisa kunjungi Acer webstore kita. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke DJ. sekarang buat teman-teman semua, rekan-rekan uh, media, daripada kita berlena-lena lagi dari kuis, kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Dimana kita akan langsung dijelaskan oleh salah satu YouTuber kondang dari Jagat Review, yaitu dari Mas Dedi dari Jagat Review akan menjelaskan seberapa tangguh sebenarnya performance dari Nitro 5 dengan Intel generasi ke-11 kali ini. Kepada Mas Dedi dari Jagat Review, kami persilahkan. nah sudah hadir di depan kita semua ada Mas Dedi kali Halo Mas Dedi. Halo. Halo. Baik Mas Dedi gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita tetap jaga social distancing ya, ya Mas jaga -jaga ya kita nih. langsung uh, mulai aja nih. Nah ya. Mas Dedi sebelum aku tanya-tanya kan Aa. udah dicoba nih. Hmm. Ada gak sih uh, hal simpel yang sebenarnya Mas Dedi suka dari uh, dari nitrovac ini? satu aja pertanyaan itu dulu. Aduh, nggak ada yang sederhana. Waduh, ini bikin penasaran. <laughs> nggak ada media yang simpel. Tadi udah dibahas banyak banget uh -huh. ya, tapi di balik itu masih ada banyak lagi yang uh, sebetulnya uh, menarik banget. Uh -huh. Itu sebabnya kita bikinin rangkumannya. Oke, okay. gitu. nah itu yang bakal kita saksikan videonya sebentar iya, lagi ya. Nah, uh -uh. buat teman-teman rekan media juga nggak usah khawatir karena kita akan langsung menyaksikan video review dari uh, Jagat review tentunya dari Mas Deddy sendiri yang akan mereview untuk kalian. So, check this video guys. thank you Hai hey semuanya, di depan saya sudah ada Acer Nitro 5 keluaran 2021. Ya, ini adalah laptop gaming entry level terbaru dari Acer yang sudah menggunakan Intel Core generasi ke-11 seri H, Tiger Lake H tepatnya ya. Desainnya ini emang lebih gaming dibandingkan Acer Nitro generasi sebelumnya. Kita bisa lihat di strip merah pada area exhaust di belakang laptop dan terdapat semacam desain lekukan pada bagian belakang layar yang menunjukkan identitas gaming pada laptop ini. Display nya juga sudah di-upgrade. Jadi sekarang sudah pakai refresh rate 144 Hz untuk entry level laptop dengan 80% screen to body ratio. Tingkat kecerahannya juga sudah ditingkatkan hingga 300 nits, kalau sebelumnya 250 sampai 275. Terdapat dua variasi display, ada yang 15,6 inci, ada yang 17,3 inci. Dan yang sangat menarik sekali, dia sudah memiliki konektor Thunderbolt 4. Biasanya laptop gaming di entry level bahkan yang di mid level itu belum punya Thunderbolt 4. Yang ini sudah punya. Untuk konektivitas dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201 dengan killer ethernet E2600. Jadi sudah pakai Wi-Fi 6 yang jelas-jelas future proof. Keyboardnya adalah keyboard RGB dengan empat zona warna dan sistem pendinginnya menggunakan kipas ganda. Ada software Predator Sense dengan pengaturan fan control dan performance profile di situ. Lalu ada fitur Acer cool Boost yang mampu meningkatkan putaran kipas maksimal hingga sekitar 10% dan ada empat lubang exhaust yang diklaim mampu meningkatkan kinerja pendingin hingga 25% dibandingkan pendahulunya untuk prosesor yang digunakan adalah Intel Core i5-11300H Tiger Lake H tentunya 10 nanometer SuperFIN TDP 35W, 4 Core, 8 Thread dengan maksimum Turbo sampai 4,4 GHz dan memiliki 8MB Intel Smart Cache untuk RAM sudah pakai yang 16 GB DDR4 3200. Ini masih single channel tapi ada dua slot sodium jadi bisa di-upgrade jadi dual channel. Kapasitas maksimumnya adalah 32 GB. Sementara itu untuk SSD ada di 512 GB SSD PCIe NVMe. Ini menarik, ada dua slot SSD NVMe, satu slot sudah keisi, satu slot lagi masih kosong, jadi dia masih bisa di-upgrade. Dan masih ada lagi satu slot SATA 2,5 inci. Nah, jadi opsi upgrade-nya luar biasa luas di sini. Nah, untuk GPU dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6 128 bit dengan 896 CUDA cores. Menariknya, Intel Iris XE Graphics juga masih tersedia di sini. Ini yang menggunakan 80 execution unit karena ini Core i5. Integrated graphics ini masih aktif, jadi bisa membantu untuk pekerjaan yang menggunakan akselerasi hardware spesial yang pakai Quick Sync seperti OBS, Adobe Premiere, dan pekerjaan yang menggunakan artificial intelligence. Nah, untuk gaming, sekilas kita lihat bahwa performanya memang mumpuni seperti ini. Oke, kalau gaming udah oke okay lah ya. Lalu bagaimana untuk content creation? Kita coba uh, pakai Adobe Premiere CC 2020. Seperti biasa kami menguji dengan file 4K 60 yang uh, 2 menit 7 detik dan diekspor ke 4K 60 lagi. Jadi ini uh, pekerjaan yang berat ada layer-layernya juga di situ. Dengan Mercury Playback Engine GPU acceleration ke CUDA, kita bisa mendapatkan ekspor itu hanya butuh waktu 3 menit 41 detik sebagai acuan. Umumnya laptop uh, gaming yang di atasnya ini aja harganya itu bisa selesai di 4 menitan dan itu udah bagus. Yang ini bisa di bawah 4 menit. Nah, dengan performa sebesar ini tentunya kekhawatiran kami adalah suhu kerjanya bagaimana? Kita cek suhu kerja untuk gaming ya. Kita set di high performance mode untuk performa maksimum, fan di maksimum dan cool boost nya tentunya kita aktifkan. Kita jalankan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit. Ini berat banget dan harusnya panas banget. Tapi suhu prosesor yang kita harapkan sekitar 80 derajat Celcius. Ternyata hanya di 46 sampai 53 derajat Celcius saja, sangat dingin ya. Sementara itu suhu tertinggi untuk GTX 1650 itu hanya di kisaran 52 sampai 53 derajat Celcius. Jadi laptop ini bekerja dengan sangat dingin. Oke, okay, kalau suhu prosesor dan GPU-nya ternyata dingin, bagaimana dengan suhu permukaannya? Kita tes lagi dengan high performance mode, fan maksimum dengan cool boost on. Kita menjalankan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit lagi. Ini memang berat banget dan biasanya memanaskan luar biasa ya. Suhu sekitar permukaan tombol keyboard dan area sekitarnya seperti palm rest ternyata bisa terjaga di kisaran 35 derajat atau kurang. Luar biasa. Jadi tetap dingin juga ya. Ini membuat tangan tetap nyaman bahkan saat kalian main game dalam durasi yang lama. Jadi sekilas saja kita bisa melihat bahwa laptop yang satu ini memiliki performa yang tinggi dan suhunya rendah. Nah, kalau tertarik dengan review selanjutnya, kalian bisa cek di kanal YouTube Jaga TV TV. luar biasa banget, singkat, padat, jelas ya Mas Dedi ya di sana ya. Uh, iya, terlalu singkat itu. Terlalu singkat. Nah, daripada kita penasaran <laughs> sebenarnya kalau misalkan dibilang terlalu singkat, pasti ada penjelasan secara secara lebarnya gitu kan, secara ada, luasnya gitu karena iya. ini yang paling kita tanya nih. Sebenarnya Mas Dedi, um, gimana sih setelah menggunakan Nitro 5 uh, dengan generasi terbaru ini uh, performansnya, terus benchmarknya lebih detailnya mungkin bisa ceritain ke rekan-rekan media juga Mas. Sejujurnya ini uh, laptop yang terus terang aja pas datang ke kami, uh, tim kami itu melihatnya. Ya oke, okay. <laughs> oke, okay. laptop okay. laptop kelas ini ya, oke, okay. Nitro, oke, okay. udah paham Nitro. Lihat okay. bentuknya, oh ya cakep bentuknya mm -hmm. ya, yang Nitro sekarang kayak begini bentuknya. Ya coba tes ya, benchmark, oke, okay, tes benchmark ya masih normal. Kita benchmark biasa masih normal. Tapi uh, pada saat kita ngelanjutin pengujian ya, mm -hmm. terkaget-kaget. Kenapa mas? Kayaknya mesti jelasin pakai presentasi ya. Ada okay. ada sedikit okay. ini enggak Ada bantuan. <laughs> Uh, oke. Okay. Nah, uh, ini pertama kali kita masuk uh, pengujian yang uh, kita nggak terlalu peduli buat, buat pengujian Cinebench segala macam kita kita lakukan juga ada. Tapi di situ kita dapatkan ya skornya sesuai dengan kita harapkan. Gitu ya. Jadi memang harus ada peningkatan dari 10 gen ke 11 gen pasti ada peningkatan, meningkat tapi, enggak ya? As expected lah, sih, okay. sesuai, sesuai dengan perkiraannya. Udah, udah, nggak kaget. Yang kita kaget, kaget tuh, seperti yang dibahas tadi dalam video, Betul. adalah yang satu ini. Jadi, pada, pada saat kita pakai uh, pengujian, pakai Adobe Premiere CC yang pro, uh, terus uh, kita coba untuk export video 4K 60. Okay. biasanya 4K 60 ini memang jatahnya buat spesialis laptop-laptop yang kencang-kencang banget mm -hmm. kita bicara Core i7 minimum atau Core i9 bahkan yeah. terus uh, pakai RTX series GPU-nya wow. gitu ya lah ini kan Core i5 <laughs> Core i5 dengan GTX 1650 yeah. ya uh, pengujian pertama yang paling atas kita selalu ada tiga pengujian dua sampai tiga pengujian untuk ini yang paling atas pengujian pertama itu lamanya waktu selesai rendering okay. Ini skor yang masih waktu itu, ini agak kencang nih, gitu. udah mulai yang curiga ini agak, agak kencang. Tapi orang tidak akan mau ya, ngekspor 4K 60 pakai uh, software only karena itu akan dua menit aja jadi belasan menit ngekspornya kelamaan. Betul. Gimana kalau setengah jam kan, nah, lama banget. Uh, yang kita kaget pada saat kita hidupkan uh, kudanya, uh, dan ternyata dia selesai dalam waktu 3 menit 41 detik itu buat kami ajaib untuk laptop kelas ini karena biasanya di Core i7 dengan RTX aja dapat empat menitan kita udah tepuk tangan. Oke. Okay. Bahkan beberapa laptop kalau salah setel gitu ya beberapa <laughs> tuh kita lihat ada lima menit kecil gitu ya. Oke. Okay. Uh, ini di bawah empat menit jarang banget ada laptop yang bisa nyampe segini terakhir kali kita nyoba itu konsep D dari Acer dan itu ya memang kelasnya atas ya. Nah ini <laughs> ini ada di entry level bisa dapat segini. Yang aneh lagi sebetulnya ya yang grafik paling bawah. Oke. Okay. Walaupun enggak nggak bawa uh, peningkatan yang uh, luar biasa karena mungkin yang bawah itu harusnya peningkatan baru terlihat kalau kita pakai buat 3D rendering. Uh -huh. Nah, grafik yang bawah itu adalah uh, grafik pengujian pakai external graphics. Jadi external graphics biasanya tidak bisa dipasang kalau tidak ada Thunderbolt. Oh. Sementara Thunderbolt itu adanya di laptop menengah ke atas biasanya. Syukur-syukur ya, ada ya. di menengah. Okay. Syukur-syukur ada di menengah. Ini harga segini sudah punya Thunderbolt. Jadi kita bisa tancap. Kita pasang RTX 2080 uh, kalau gak salah kita ya 2080 FE mm -hmm. gitu. Kita pasang super 2080 super FE kita pasang di situ dan ternyata hasilnya nggak terlalu jauh beda ya sama integrated <laughs> grafiknya sendiri sama, -sama uh, grafis bawaannya sendiri. Okay. Ya. Uh, kemudian hasil yang serupa kita dapat kalau kita pakai 1080p videonya uh -huh. yang umum, tapi ini 1080p 60fps. Jadi ya tahu sendiri kalau buat gamer biasanya maunya gini ya, 1080p 60fps biar uh, actionnya kelihatan banget ya, terasa gitu. Kalau buat kayak kita jaga biasanya pakai 1080 30 aja cukup okay. gitu kan. Ini 1080p 60 dan kita dapetin ya ngeexportnya kenceng banget, A kenceng, banget kenceng banget memang luar biasa. A ya ini kita kaget. Jadi, sebetulnya kalau mau dibilang laptop ini hanya untuk gamers, it's an understatement. Harusnya laptop ini bisa dipakai juga buat content creator jadinya. Saking kencengnya dia di aplikasi ini ya. Kemudian, saya masuk ke game. Tadi mungkin ada yang nggak terlalu jelas baca. Ya, tadi kan cepat banget, Pak, sedihnya. CSGO. Ini game yang butuh frame rate tinggi. Ya kan, selalu orang mau kalau bisa 144, 144. Ya. fps paling mentok ke atas. Dan layarnya 144. Harus. Jadi harapan kita di CSGO dia bisa lebih dari paling nggak lebih dari 120 lah. Yeah. Ya. Masih dapat 120 masih oke, okay, fine. Tapi ternyata dia dapat 180 sampai 250 FPS. <laughs> jadi kalau sinknya dihidupin 144 terkunci 144 oh. terus gitu nggak nggak pernah nggak pernah turun-turun. Uh, jadi buat gaming esports CSGO uh, keren banget Dota 2. Biasa kita cari 60 FPS That's untuk Dota 2. Dan di sini uh, 1080p screen rendernya masih 100 persen nggak pakai diturun-turunin, mm -hmm. ya kita masih bisa dapat 85 sampai 105 100fps. fps. Jadi ini benar-benar apa ya benar-benar ngegame-nya lancar, lancar banget ya tapi laptop gaming, yeah. gaming memang ya. Yeah. Cuma bukan sesuatu yang kita harapkan dari yang kelas entry. Lalu uh, Shadow of Tomb Raider lagi-lagi biasanya pengharapan kita di sekitaran 40 40-an fps di sini kalau untuk 1080p ini 1080p high setting. Mm -hmm. Uh, harapan kita sudah kita, kita, kita masih bisa dapat 50 sampai 55 fps. Okay. Lagi-lagi ini kelihatan kenceng, that's trending juga. Uh, ini nggak dia apain 1080 p default aja dan kita bisa dapat 50 sampai 60 fps di sini. Lagi-lagi buat gaming memang ini udah lancar jaya ya. Pasti. Jadi video uh, oke okay buat editing, buat gaming juga oke. Okay. Valhalla ini juga yang tadi kita kasih lihat ini berat banget karena itu taxing sekali ke prosesor. Dia juga dia juga berat ke GPU, dua-duanya berat gitu. dari e, 40 sampai 60 fps masih bisa, nggak ada masalah dan settingnya 1080p pula ini belum diturunin. Kita nggak cukup gak, ya mas udah, ya. Udah udah cukup banget, nggak kita nggak perlu nurunin sama sekali. Jadi buat gaming e, mulus lancar. Okay. Terus tadi SSD, mm -hmm. ya kan? E, biasanya pengharapan kita dari kelas segini SSD-nya tuh speednya 2000-an lah. oke okay. 2000 sudah lumayan oke okay lah. 2000-an, 2500, 1800 sudah kencang. Ini dikasih 3500-an <laughs> di di read-nya untuk baca dan untuk write-nya udah hampir 3000. Berarti ini sama dengan uh, SSD yang terpasang di laptop gaming kelas atas tahun 2020. Oke. Okay. Harus yang model kayak gini. Ini terpasang di yang level segini, yang harganya segini ya. Yang harganya terjangkau di sini untuk untuk sebuah laptop gaming cukup kaget apalagi masih ada slot-slot tambahannya lagi itu ya masih masih kaget sih dari dari kemarin lihat skor-skornya kok kayak begini ya kemudian ini lamanya <laughs> kalau ya. gaming kenceng SSD kenceng buat editing kenceng biasanya baterainya nggak bagus oke okay. kita akan setel dengan 4 sampai 5 jam udah oke okay, 6 jam udah bagus, 8 jam udah keren. Ini bisa nonton video 10 jam 5 menit kita dapat. Sampai bingung sendiri, beberapa kali kita tes kita masih dapat hal yang sama terus uhum. ya. Jadi uh, tes pertama emang kita tes panjang, terus udah gitu kita tes parsial beberapa kali uhum. dan kita tetap dapat indikator yang sama untuk video 1080p lokal. Ini bukan nonton YouTube ya, yeah. ini uh, lokal supaya bisa konsisten hasil pengujiannya. Okay. Jadi ini lama sekali dan yang menarik adalah laptop tipis yang biasanya dirancang untuk uh, konsumsi dayanya rendah itu rata-rata dipatok di 9 jam. Minimum untuk laptop yang tipis uh -huh. ini 10 jam laptop segede gini dengan performa segede gini bedanya jauh ya mas ya lumayan jauh ya kalau di laptop tipis saya melihat ini tuh wah happy Aha. 10 jam, 12 jam tapi di laptop tebel ini sih nggak pernah ada harapan bahwa akan tembus dari single digit okay. ternyata nyampe di 10 jam kemudian ini satu lagi Apa ini betul? mungkin dari tadi nggak dibahas ya okay. charging nggak dibahas sama sekali jadi biasanya laptop itu kalau dibilang nggak uh, dibahas soal charging berarti chargingnya ada antara dua jam sampai dua setengah jam mm -hmm. itu normal kalau dia dapat dua jam kita bilang bagus kalau dia dapat dua setengah jam kita bilang normal masih normal oke okay, fine kalau tiga jam udah agak lama biasanya mm -hmm. gitu tapi satu jam 40 menit untuk charging dari nol sampai penuh berarti harusnya namanya adalah charging cepat oh. biasanya sudah pakai sistem charging yang spesial mm -hmm. Tapi di sini nggak disebut apa-apa. Kayak normal aja buat. <laughs> Kayak normal aja. Okay. Kayak Esther bilang, ya ini normalnya segini. Satu gitu. jam 40, Kaget-kaget. Makanya setelah pengujian setengah pengujian kaget-kaget. Penerimaannya -kaget. nyantai. Begitu diuji terkaget-kaget kita. Kok, kok gini? Kok gini? Kok gini? Gitu. Dan ini ini terus-menerus mengagetkan kita. Uh, ini cooling sistemnya dari dalam. Ini real foto kita sendiri. Uh, kita buka buat kita cek cooling sistemnya seperti apa. Ya, benar. Dua kipas, ya. Lama saya saya serbohong <laughs> Bilang dua kipas, beneran dua kipas. Cuma sistemnya bagus, sih. Maksudnya dua kipas dan semua semua komponen yang panas, yang bisa panas itu semua ditutup, jadi bisa uh, menyebarkan panas dengan baik, sih. Okay. Tapi yang menarik adalah di sini, ini tadi nggak ada. Uh, uh -huh. Jadi kita hajar pakai Cinebench, jadi kita mau lihat performance. Eh, bukan performance, kita mau lihat uh, konsumsi daya so, apa, panas tertinggi, uh -huh. panas tertinggi yang mungkin dicapai di prosesor. Kita akan setel dengan 85 derajat Celcius, 85 derajat Celcius itu berarti bagus. Okay. 85 derajat Celcius itu berarti oke. Okay. Biasanya kalau maksimumnya 85, karena kalau lihat grafiknya, grafiknya kan naik turun ya. Uh -huh. Jadi kalau peaknya di 85 kita bilang bagus. Kalau piknya ada di 90 kita bilang oke. Okay. Peaknya 95 kita udah hati-hati. Wow. <laughs> Yang kita kaget ini piknya ada di 70 dan itu pun cuma sekali sebetulnya nyentuh 70, sisanya itu di 69-68. Oke. Okay. Jadi ini dingin banget, tapi ini kan pengujian yang nggak masuk di akal karena kita ngetes hanya di core CPU-nya doang. Jadi kita kita lanjutkan kita cek uh, GPU-nya gimana. Mm -hmm. Kalau GPU ini expected, emang kalau GPU nggak akan tinggi-tinggi banget. Biasanya 50 sampai 70 udah maksimum Asin. ya, udah tinggi. Mm -hmm. Jadi ini udah aman 54 sampai 55 derajat Celcius dan konsisten dia. Okay. Nah ini yang tadi kita kasih lihat, ini yang aneh. Karena Terlalu Assassin's Creed Valhalla akan menghajar CPU dan GPU bersamaan. bersamaan. Harusnya, Uh, sistem cooling-nya ini akan kewalahan. Oke. Okay. teori sistem cooling ini akan kewalahan karena dua unit paling panas di dalam laptop itu mengeluarkan panas. Ya. Biasanya di sini kita akan lihat uh, CPU-nya naik, GPU-nya naik, tapi enggak tuh, baik-baik aja tuh. Baik-baik aja. Iya, yeah, CPU nggak pernah, malah nggak pernah nyampe 60, uh, GPU juga nggak pernah nyampe 60. Okay. Berarti sistem pendinginannya luar biasa. Sampai saya pengen tanya sama Esther, sebetulnya ini sebetulnya sistem pendingin dirancang buat core i9, mungkin ya. <tuh> <tuh> Terus dipasang di core i5, <tuh> kayak kayaknya sih, kayak kayaknya begitu. Dan, dan yang terakhir yang bikin kita kaget adalah gini: kalau si laptop ini sukses membuang panas, kalau performanya memang tinggi, berarti memang panasnya ada. Kalau panasnya ada dan sukses untuk dibuang, jadi suhu uh, komponennya rendah gitu ya, harusnya suhu permukaan yang kena. Tapi, kita udah sering lihat kayak begitu. suhu permukaan tiba-tiba sampai 50 derajat. Betul. Buat catatan 40 derajat itu uh, limit biasanya di mana kita mulai nggak nyaman. Oh. 45 tuh tangan udah biasanya udah malas, Eh anget panas nih, panas ah. nih gitu. 50 sih udah udahlah pakai keyboard lain aja biasanya gitu. Tapi ini terlepas dari suhu ruangannya memang uh, kita tes agak sedikit dingin di 25 derajat Celcius, tapi harusnya nggak kayak begini. nggak okay. <laughs> nggak maksimum 35 derajat Celcius. Oke. Okay. Harusnya tidak seperti ini. Kita akan setel dengan kalau maksimumnya ada di 40 dan kalau lihat maksimum 35 itu adalah di titik yang paling terang itu, yang adalah tempat exhaust. Ya. Tempat pembuangan. Pembuangan. Dan itu bukan tempat yang dipencet, sama, gak, ada, gak ada keyboard-nya sama oh, sekali benar, di situ. Benar. Di bawah ada sedikit panas tapi ya itu nggak panas-panas banget, masih tetap di bawah 35. Ya, ya ini ini yang, yang, yang ajaib, bagaimana sebuah uh, laptop entry level bisa di-create bisa di sampai segininya, jadi Kelihatannya sih memang salah satunya adalah si uh, CPU-nya sendiri yang udah pindah ke 11 Gen. Uh -huh. Karena dia pindah ke 11 Gen, otomatis dia turun dari 14 nanometer ke 10 nanometer. Okay. Ini udah 10 nanometer dan ini juga bukannya 45 Watt, ini H35 berarti ini 35 Watt. Uh -huh. uh, tadinya kita mengira oke okay, 35 berarti mungkin performancenya akan turun atau sama aja. Ternyata enggak, performancenya ada di situ kencang pula performancenya untuk level segini dia kencang dan enggak panas sama sekali enggak panas. Enggak panas, baterai irit, harga terjangkau. Eh, nyari apa lagi sih? Bingung. Charging-nya kenceng, <laughs> ya kan? Layar 144 Hz, 72% anti-AC, berarti bisa dipakai buat ngedit video, dipakai buat ngedit video juga kenceng. Udah komplit. Komplit. Jadi begitu selesai kita speechless. Okay. <laughs> Ini serius nih, tabelnya kayak begini gitu. Okay. Kita speechless. Jadi jadi kurang lebih kayak gitu sih yang yang saya bisa sharing okay. dari sekilas dari pengujian kemarin. Oke. Okay. Thank you banget dari Mas Dedi tentunya yang sudah menjelaskan dari semua yang sudah dicoba sama tim dari Jagat Review ya tentunya <laughs> yeah. ya. Jadi overall apa sih yang bisa dikasih kesan pesannya buat para teman-teman gamers yang pada pengen beli laptop gaming baru nih ya, Mas Dedi? Ah, uh, ada dua pesan. Ada dua pesan ke gamers uh -huh. ke arah gamers. Yang pertama karena ini datang dengan single channel. Uh -huh. Jadi saran kami adalah isi channel satunya lagi. Jadi tambahin satu lagi ke pingram. Oke. Okay. Enggak perlu 16 16, 16 plus 8 is fine. Akan dapat performance yang tinggi di situ. Sama uh, yang kedua ini, uh, agak hati-hati buat gamers. Kenapa tuh? Harus lihat tanggal mulai dijualnya kapan. Soalnya <laughs> dengan dengan kemampuan segini, harga segini sih saya nggak yakin tahan lama ya. Di tahan pasar, lama di pasaran maksudnya. maksudnya. <laughs> Oke okay, oke okay. jadi buru-buru ya kalau nanti udah rilis langsung <laughs> yeah. beli langsung uh, langsung PO mungkin nanti ya kalau misalkan ada sistem PO nya dari Acer -nya. dan akhir kata teman-teman kami sampaikan terima kasih sudah menyaksikan acara kita yaitu the launch of F Acer Nitro 5 the first gaming laptop with Intel Core 11 Gen. 8 series processor in Indonesia. The gaming revolution of course. Dan seluruh kegiatan pada acara hari ini dilakukan dengan sudah mematuhi protokol kesehatan. Semua pihak yang terlibat sudah menjalani swab test untuk keamanan kita bersama tentunya. Mulai dari kru, kita para host dan juga para bintang tamu sudah menjalankan semuanya. Dan gue ucapkan juga terima kasih buat teman-teman rekan media yang sudah menyaksikan acara kita hari ini. Yang kurang lebih sudah berjalan satu jam. Dan terima kasih kepada semuanya sekali lagi. Akhir kata gue Dejat pamit nur diri. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Bisa ngegame terus, bisa beraktivitas terus. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.